Bismillahirrahmanirrahim. Nakra al-kitab Syarah Qurratibul Haddad bin Habib Alwi bin Ahmad bin Al-Hasan bin Abdullah bin Alawi Al-Haddad bang Alawi radhiyallahu anhum radhiyallahu ankum ajmain. Ila an qal wa qawluhu innal habiba al-haddad rahasa liman arada ziyadah alal arba'i al-fawati bi annahu la ba'sa biha fa inni sami'tu sayyidana wa syekhana al-jad al-hasan bin sayyidina al-qutub abdullah napa Allahu bihima yaqulu innal qa'imina bi masjidi sayyidina al-walid alladhi bi nagri sibam yuqalu lahum alu bin hamud wa jiranuhum unasun minas sadati ali syekh abi bakar bin salim napa Allahu bi fa yuqala as-sadatu al bin hamud igra'u li sayyidina syekh abi bakar ba'da ratib sayyidina al-habib abdullah fatihatan indal fawatih al-arba' fasta'zana ala alu bin hamud sayyidina al-walid sahib al-ratib wa qala lahum la tazidu ala al-arba' al-fawatih wa in aradu sadat ali syekh abi bakar zikra syekh abi bakar bin salim fazkuruhu inda fatihati sufiyah wa huwa minhum qultu wa ara sayyidana al-habib hasan yanha ani ziyadah ala al-arba wa nuqila al-ahsai sahihun an sayyidina sahib al-ratib bi annahu la ba'sa bi ziyadati ala al-arba'i lakin lam atabayyan hal rahasa sayyidina al-haddad wa nafa Allahu bih awalan wa naha ani ziyadah thaniyan aw naha awalan wa rahasa thaniyan wallahu alam wa tawaqquf ahsan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi yassir wa la tu'assir yassir umurana fid dini wad dunya wal akhirah bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana telah mengumpulkan kita di malam hari ini di dalam berzikir, bertahmid, bertahlil, bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita lewati pembacaan demi pembacaan, pembacaan Yasin, tahlil, dan Ratibul Haddad, dan juga membaca maulid Simtud Durar lil Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Mudah-mudahan apa yang kita baca semua tadi bisa mengampuni dosa-dosa kita. Apa yang kita baca tadi semuanya bisa memudahkan semua urusan-urusan kita, mengabulkan semua hajat-hajat kita. Amin ya Rabbal, ya Rabbal Alamin. Kita teruskan saja dari pembacaan Syarah Ratib ini, sedikit demi sedikit mengambil berkahnya. Wa qawluhu dikatakan innal habiba al-haddad, sungguhnya al-habib Abdullah bin Alawi al-haddad rahasa membolehkan liman arada ziyadah, bagi siapa yang mau menambah alal arba'i fawatih, dalam empat fatihah. Ya, nah, kita di dalam Fatihah tadi ada berapa kita baca? 5 ya. Nah, jadi ada yang 4, ada yang 5. Ya, dalam buku-buku kitab-kitab wirid Ratibul Haddad. Ya. Jadi Fatihah yang pertama pada Rasulullah dan kepada Al-Muhajir. Ya, yang kedua yaitu Fatihah kepada Fagil Muqaddam. Yang ketiga yaitu Fatihah kepada
ahli sufi, ya. Yang keempat kepada Al Habib Abdullah bin Ali Al Haddad dan keluarganya, wa usulihi wa furu'ihim, dan ya ditambah satu, ya, yaitu kepada penduduk yang hadir di tempat tersebut. Jadi tidak dilupakan kalau di dalam khulasatul madad, ya, yang hadir di tempat tersebut, ya, siapa yang meninggal di dalam haroh, ya, misalnya di Cibaduyut, ya, siapa yang meninggal di daerah Cibaduyut tersebut yang dimakamkan di situ, ya, jadi dikirimkan juga hadiah untuk mereka, ya. Tapi di sini menyatakan empat saja. Bi annahu la ba'sa biha, sungguhnya itu enggak apa-apa. Fa inni sami'tu sayyidana wa syekhona, sungguhnya aku mendengar dari guru kami, ya, Al-Jad Al-Hasan, ya, kakek kami, ya, Habib Hasan, anaknya daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ini Habib Hasan. Napa Allah bihima yagul innal ghaimina bi masjid, sungguhnya orang-orang yang meneruskan di masjid tersebut ayah saya, alladhi bi negeri Syam, yang mana mereka itu di arah negeri Syam, Sibam, bukan Syam, ya, Sibam. Ada kota di Hadramut namanya kota Sibam, ya, kotanya Ali bin Semed, ya, banyak Ali bin Semed di sana. Kota Sibam itu seperti Hollywood, ya, kayak Hollywood, ya. Jadi rumahnya itu kalau kita melihat seperti apa, ya, Amerika, tinggi-tinggi rumahnya. Rumahnya tinggi-tinggi, ya, seperti apa, apartemen-apartemen. Padahal, ya, zaman dahulu, ya, belum ada orang yang punya rumah tinggi-tinggi. Ya, di Sibam itu sudah dari dulu rumah orang tinggi-tinggi. Ya. Jadi negerinya itu, kotanya itu agak angker kalau di Sibam itu. Ya. Jadi kalau orang masuk ke situ harus, ya, jaga mata, jaga mulut, ya. Kenapa? Ya. Di Sibam itu orang cepat terkena ain. Ya. Jadi memang harus berjaga-jaga di negeri Sibam itu. Yugalu lahum Alu bin Hamud, dikatakan di sana keluarga yang bin Hamud, wajironuhum, dan tetangganya. Unasun, manusia-manusia minasadah, ya, dari keluarga, dari habaib, dari keluarga Syekh Abi Bakar bin Salim, napa Allah bih. Bagala sadatu Ali bin Hamud, ya, maka berkata, ya, sadah Ali bin Hamud, igra'u li sayyidina Syekh, bacalah, ya, untuk Fatihah kepada Syekh Abi Bakar bin Salim, ba'da ratib sayyidina Al-Habib Abdullah, setelah ratib sayyidina Al-Habib Abdullah, Fatihatan, satu kali Fatihah, indal fawatihil arba, setelah Fatihah yang empat. Fasta'zana Al bin Hamud, maka minta izin keluarganya Al bin Hamud kepada Sayyidina Al-Walid, ya, kepada sahibur ratib Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Faqala lahum la tazidu 'alal arba, ya. Ada yang mengatakan juga jangan ditambah lagi, udah 4 Fatihah. Wa in aradu sada al-Syekh, apabila kalian mau menambah pada keluarga Syekh Abi Bakar, zikra Syekh Abi Bakar bin Salim, ya, menyebutkan, ya, nama Syekh Abi Bakar bin Salim, fazkuru, maka sebutkanlah inda Fatihati Sufiyah, ketika membaca Al-Fatihah Sufiyah, wa huwa minhum, dan dia dari golongan orang yang sufi. Gultu wa ara Sayyidina Al-Habib Hasan, ya, aku katakan juga, ya, kata Habib Alwi ini, wa ara Sayyidina Al-Habib Hasan, ya, Habib Hasan melarang aniziyadah alal arba, ya, tapi Habib Hasan juga melarang, enggak usah lagi ditambah, udah 4 cukup. Wanugilalah sa'i, dan mengatakan juga Imam Ahsa'i, sohihun
an sayyidina sahibir ratib. Itu dari ya yang punya ratib ini, sahibir ratib al habib Abdullah bin Alawi al Haddad. Bi annahu la ba'sa. Sungguhnya tidak apa-apa ditambah bi ziyada alal arba, untuk ditambah dari empat. Lakin lam atabayyan, akan tapi belum jelas ya. Harrahasa, apakah dibolehkan oleh Sayyidina Al-Haddad ya, apakah dibolehkan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad untuk menambah dari empat. Napa Allah bihi awalan wa naha an ziyadah tsanian, ya dibolehkan dahulu atau dilarang ya dari menambahnya yang kedua. Au naha awalan, atau melarang yang pertama dan membolehkan yang kedua. Wallahu alam wa tawaggub ya, wa tawaggub ahsan, kita ahsan diam ya kalau kita belum tahu ya. Nah, ini seorang para ulama ya, orang-orang dahulu ya, kalau sudah yang begini ya, masalah bukan masalah ini namanya ya, cuman pateha ya, padahal orang nambah pateha ya tambah pahala, tapi yang begini saja masih masih ditulis ya, mereka tidak mau ada pertentangan sesama mereka ya, apalagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Nah, jadi mereka itu sangat berhati-hati ya, sebagaimana ucapan mulut kita ya. Bagaimana siapa Imam Junaid Soed Taifah, Imam Junaid beliau mengatakan apa, saya tidak pernah melakukan perbuatan syirik kecuali sekali. Kapan itu, kata Imam Junaid, saya pernah minum susu, sewaktu minum susu ya sakit perut, kata Imam Junaid ya. Kata Imam Junaid, aduh, susu itulah penyebab daripada sakit perutku. Ya, nah itulah sekali yang saya lakukan di dalam hidup saya, melakukan perbuatan syirik. Ya, dan saya bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi mengatakan itu adalah apa? Syirik. Ya, mengatakan susu bisa membuat perut kita sakit perut ya. Nah, jadi tidak ada yang bisa membikin apa-apa kecuali adalah Allah subhanahu wa ta'ala ya. Itu orang yang ya tahu diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Pernah juga ada satu orang yang bertaubat kepada Allah. Ya, sebab apa? Dia melihat apa, kelalawar. Itu kelalawar. Dia lihat kelalawar bergantungan, ya. Dalam hatinya dia katakan, buat apa Allah ciptakan kelalawar ini? Ya, apa gunanya kelalawar ini? Akhirnya apa? Allah subhanahu wa ta'ala kasih dia cobaan. Kasih dia bala, sakit gatal. Ya. Sakit koreng. Gatal korengan. Sudah berobat ke sana kemari enggak dapat obat. Akhirnya apa? Ada satu orang ya, orang kampung bilang, ya, kalau dulu ya, orang dulu kalau sudah korengan itu ya cari kelalawar. Ya, kelalawar ya diapain itu, ada minyaknya itu dikasih ke koreng. Akhirnya apa? Dia cari kelalawar ya, diolah itu dikasihkan ke korengnya, sembuh. Akhirnya apa? Dia mengatakan, ya Allah, ya. Dia bertaubat kepada Allah. Dulu saya mengatakan, buat apa Allah ciptakan kelalawar? Ini dosa saya. Ya, maka dari itu harus kita jaga. Ya, begitulah orang-orang yang orang-orang soleh dahulu. Mereka, ya, nggak berani. Kalau dia mereka nggak tahu, nggak berani. Ya, enggak berani sembarangan dalam ngomong ya, apalagi kepada
kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca di malam hari ini, apa yang kita dapatkan di malam hari ini, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan kita, urusan dunia kita, urusan akhirat kita, diampuni segala dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Berkat majlis ta'lim, berkat majlis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala kulli niyatin solehah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.